babatang gadang badon rimbun itulah depati. Dalam haliko ini nasabalah awak ni namonya depati Telagu. Nama beliau kalau ketiknya bernama Dr. Anas Sokani Azhari, gelar beliau depati Telagu. Kalau di dalam sudik nampe tadi itu lawang nakatuk dua, berarti dalam kampung bawah tadi berarti beliau pula untuk tengah. Yang di sebelah kasuo lalia ikut depati Sukobrajo. Nah, dalam maliko nama ketiknya Halim MBA, sudah itu gelar depati Sukobrajo. Sudah itu masuk juga yang renang sebelah daunin tuana itu ke sebelah beliau itu depati Sangka. Nah, dalam ini menentukan siring dengan batik daerah Pintu Lawang Dili Lantak Nandagoya itu adalah ketik bernama Supiadi Sain gadang bernama gelar depati Sangka. Yang sebelah kasuo damunin itu sendiri itu adalah orang tua cerdik dengan pandai. Dalam hariku tadi yang selalu bercermin dengan kitab, menyentuhkan salah dengan benar, menyentuhkan haram dengan halal. Basarto alim ulama sulah bintang dalam negari itu beliau bernama Saril Maksud, gelar orang tua cedik pandai. Kemudian yang sebelah kasuo lah itu kemarkan kita dari Pintu Lawang Mudi itu cermin yang tak kabu itu adalah Rio Sri. Rio Sri ini adalah bentuk perwakilan dari Depati Biang Sari di tanah Pintu Lawang Mudik, tepatnya di Desa Muah. Sudah itu yang sebelah kanan lagi itu Depati Depati Cayonogoro. Beliau itu adalah kecik bernama yaitu Kiswan Wahid, besar gedang bergelar Depati Cayonogoro. Yang sebelah beliau siapa dah? Dah nampak? Palok. Yang sebelah lain tadi itu siapa? Bang Daniel. Itu ketua adat desa daripada kemarkan kita Pintu Lawang Mudik itu Daniel. Sudah itu yang sebelah tadi itu Depati Kerinci. Nama kecil beliau adalah Kaisir alias John. Beliau purnawirawan daripada Angkatan Darat, itu mayor pangkat terakhir dan pensiunnya letnan kolonel. Jadi selesai sebelah itu lagi tadi itu ada nampak siapa? Oh, Rio Genti Merajo. Rio Genti Merajo dari Pintu Lawang Mudik. Sudah itu sebelah beliau tua cedik pandai. Ya, dari ano ya, dari Rio Genti Merajo. Sudah itu Kaluhah. Kaluhah apa pengulu? Kaluhah. Itu Kaluhah nenek mamah daripada Rio Genti Merajo. Yang antar beliau tadi itu adalah Rajo Depati. Rajo Depati kecik bernama Rosmen. Sudah itu dia juga kemarkan kita dari ano Muak. Rio pengulu. Apa gelar saya pak? Ida gelar. Oh, tokoh masyarakat, alhamdulillah. Sudah itu yang sebelah ke kiri kanan lagi itu adalah kepala desa Muak dan juga beliau itu ASN, guru. Jadi yang sebelah lagi tadi ini Dubalang, duo tadi tahu. Yang sebelah kanan lagi ini itu adalah nenek mamak Naslapan yang kecil bernama Zali. Itu gelarnya Mantiko Alam. Ini beliau ni sebelah ni tua ano tua dusun, itu Mama Nak Azwar, adiknya Pak Mirza. Jadi yang ini tadi ini aku tak perlu, kalau aku rasa kenal, ini tak perlu kenal. Yang ini itu adalah anak jantan anak betino kita Asrul atau Buyung. Sebelah lagi ini panjang dari Raja Alam, insya Allah dalam waktu dekat akan kita anukan masuk dalam selapan. Kecilnya bernama tadi itu Jawadi. Insya Allah dalam waktu dekat akan di ano kalau nya berkenan itu untuk duduk sebagai naslapan Raja Alam. Kalau yang sebelah tadi itu adalah alim ulama.
dalam hal ini tadi ini menentukan sah dengan betal, haram dengan halal, yang mengacu adat bersandi syarak, syarak bersandi kitabullah. Dalam hal ini tadi ini beliaulah tempat bertanya, tempat memohon pendapat dalam segi Al-Quran dan hadis. Sebelah itu anak jantan, anak kemenakan desa dari Sianon dapat teruncang sendiri. Di samping itu tadi juga itu adalah Riokci itu anak Depati Sanggar, Rajokci tadi ini itu adalah sebelum raja, jadi Raja Butuah itu beliau Riokci. Nah, sebelah itu tadi itu adalah kalau dalam sebagai anak jantan, anak pino, anak kemenakan, tapi pangeran dari Depati Sanggar itu nama Tony. Anak sebelah itu tadi itu kalau menurut kami ini itu adalah Raja Alam. Raja Alam namanya Ipan Fauzani SE, beliau tugas di Inspektorat Kabupaten Kerinci. Ah kalau ini tahu ya mah ngake itu dua lang dah ke. Ah itu dua lang. Ah itu entah si kemarang kayak buat terserintik jawabnya serah kayu lah ikut rey. Ayat sebelahnya tadi ini itu namanya Sultan Marajulilo. Nama beliau Presiden Amerika Serikat John F. Kennedy, gelar Sultan Marajulilo. Sudah itu juga ada yang sudut pulau ha. Itu memang sengaja tadi itu ada ga nonting dan ano nak mencucuk dan nak menimpu tadi ini biang nak tebuk itu ada dua lang muklas. Di samping itu tadi ini ada lagi Nanang Selapan, gelar beliau ini nama beliau kecil bernama Saripudin, gelar beliau Mandaro Depati. Sudah itu tadi itu sebelum naro siapa? Oh, Dubalang, itu Dubalang juga, Dubalang nang ano? Alfian, ya Alfian, beliau juga Dubalang. Masuk kategori tadi ini, Ninek Nantigo, Panglima nang 7. Sudah itu tadi itu sebelah beliau tadi ini adalah nah apa namanya tadi Nenek Mama na 8 Kain Ngabi. Sudah itu tadi ini yang sebelah kanan beliau itu adalah Baginda Raja Mudo Mujahidin, nama kecil beliau. Sudah itu sebelah beliau tadi itu adalah yang bersilat.